Haji Salim kali, Haji Salim. Haji Salim cocok enggak gua lawan dia? Coba di tag Haji Salim. Halo guys, ada kabar menarik nih. Setelah beberapa waktu ke belakang, Hilson akhirnya mampu membuktikan kepada pendukung Yahya Garcia bahwa dirinya mampu menang dengan kemenangan TKO dalam debutnya di HSM Surabaya beberapa waktu ke belakang. Dan yang paling bikin geger selanjutnya adalah usai kemenangannya melawan Yahya Garcia, Hilson langsung mengibarkan bendera perang dan menantang Haji Salim untuk turun melawannya. Haji Salim cocok enggak gua lawan dia? Coba di tag Haji Salim. Kickboxing, tampung. Tantangan dari Nelson tersebut secara mengejutkan mendapatkan respon positif dari warganet. Banyakkan mengungkapkan respect kepada Nelson yang tidak memilih-milih lawan untuk ia hadapi. Netizen kembali menghubungkan dengan pihak sebelah yang tidak kunjung merespon tantangan dari Haji Salim. Di balik itu, belum ada tanggapan jelas dari Haji Salim sendiri terkait tantangan Nelson tersebut. Namun jika pertandingan antara Haji Salim melawan Nelson ini terjadi, maka akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Mengingat keduanya memiliki keahlian yang hebat di beberapa bela diri. Namun beberapa waktu lalu Haji Salim pernah ditawari untuk bertanding di Bion 4 dan mewakili Indonesia versus Malaysia. Akan tetapi belum ada keputusan resmi terkait pertandingan tersebut. Di samping itu, Haji Salim nampak masih ingin melawan KKJ sampai saat ini. Namun tak menutup kemungkinan jika Haji Salim akan menerima tantangan dari Nelson. Terlihat dari postingan Haji Salim yang seakan memberikan kode. Hey guys, dari kemarin di postingannya Bion Combat banyak yang komen dan nge-tag sama saya. Kalau saya dikirim kontrak dari Bion Combat, kira-kira siapa yang saya akan lawan? Malaysia atau yang di sebelah? Coba komen dulu. Haji Salim meminta sebuah tanggapan tentang siapakah yang layak untuk menjadi lawannya. Mengingat belum ada respon sama sekali dari pihak KKJ, mungkinkah Haji Salim akan menghadapi Nelson terlebih dahulu? Jika Haji Salim menerima tantangan dari Nelson kali ini, maka kemungkinan besar pertandingan di antara keduanya akan terjadi pada rules kickboxing. Hal tersebut dikarenakan keduanya memang memiliki basic yang sangat kuat dalam rules kali ini. Dan terkait pertandingan antara Haji Salim melawan KKJ, cepat atau lambat, Admi yakin keduanya pasti akan dipertemukan dalam sebuah pertandingan. Hal tersebut cukup beralasan karena memang pertandingan di antara keduanya sudah dinantikan oleh banyak penggemar combat sport di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah.